satu perkara baru ya. Satu pengalaman baru. Dan malam ini saya menghadiri sebuah tayangan premier tentang diri saya sendiri. Semuanya berlalu dengan begitu cepat. Susah, senang, penat, semua disatukan dalam dokumentari ini. Okay, alhamdulillah. Filem dokumentari City on Tour ni sebenarnya berkisarkan tentang perjalanan saya apabila menerima tawaran daripada pihak Shiraz Project untuk mengadakan konsert selepas saya bersalin. Genap saya 9 bulan macam tu, anak saya. Saya terima tawaran ni dan ia adalah satu konsert yang sangat besar. Jadi saya merasakan ia adalah satu yang tugas yang sangat besar yang perlu saya tanggung, saya dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, momen setiap hari, setiap masa dan juga macam-macam cabaran yang saya hadapi sepanjang 3 konsert besar ni dirakamkan dan bagaimana kami mengatasinya dan bagaimana sebenarnya ia bukan sekadar menceritakan tentang diri saya tapi tentang satu pasukan dan bagaimana kami menghadapi cabaran ini dan akhirnya kami berjaya. Semuanya adalah kerana kerjasama yang baik dan kerana cinta kami kepada muzik dan ingin memberi semula kepada peminat-peminat saya. Dan ini sebenarnya yang anak seni sebenarnya lalui. Ya, mungkin dulu artis veteran yang pernah lalui kesukaran ini. Jadi ini adalah pengalaman saya dan saya kongsikan bersama dengan masyarakat untuk menonton dia lah. Sebenarnya memang ada perancangan pada tahun ini. Tapi memandangkan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dah 2 tahun, saya pun tak nak terburu-buru. Keselamatan dan juga kesihatan tu lebih penting daripada apa yang saya nak buat. Dan oleh kerana tu saya tak adalah terlalu berfikir untuk membuat persembahan kerana kita belum lagi dalam keadaan yang selesa. So perancangannya adalah kalau kerajaan bagi kelulusan dah semua okey untuk tahun hadapan, saya ada plan lah untuk mengadakan konsert insya-Allah. Tapi bila masanya, saya pun bergantung kepada situasi semasa kan. Perancangan ada. Tapi kalau tiba-tiba keadaan lebih teruk, nauzubillah, kita tak nak kan. Saya kena apa orang kata, postpone lagi. Tapi tak mengapalah, itu tak penting. Yang penting adalah keselamatan peminat-peminat saya. Jakarta sememangnya konflik yang ada kat sini adalah dari segi cabaran-cabaran itulah yang terjadi adalah first concert di Jakarta. Tapi kami berjaya untuk mengatasi dia dan konsert itu berjaya dengan penonton yang ramai. Dan saya buat persembahan masa tu, saya tak tahu, saya memang jenis kalau ada lagi masalah, lagi kuat saya akan pastikan persembahan saya akan berjaya kan. Dan selebihnya saya rasa yang best kan, Singapura jangan cakap lah, peminat dia memang crazy, dia memang fanatik. Saya tak risau tentang Singapura kan, malah dia memang pun penuh sold out dan jong macam mana dia buat kita jadi macam nak share lagi lagi nak share kan. Dan Malaysia, alhamdulillah, saya pun tak sangka, saya ingat boleh sold out, tapi Malaysia pun luar biasa kerana sold out dia, kita tambah lagi seat premium pun ada lagi. Sampai Shiraz pernah dia cakap kat saya, jom kita buat 2 hari. Tapi saya rasa kalau buat 2 hari, mungkin satu hari akan, ni hari kedua, adakah dia akan penuh juga. So saya nak peminat saya, biarlah dia orang rasa macam tak cukup dan akan datang untuk konsert seterusnya. That's why saya decide, okay, tak apa, satu hari pun tak apalah. Ada yang fresh ke apa, tak dapat beli tiket, it's okay, kita ada lagi masa untuk buat konsert insyaAllah. Pasti peminat saya akan datang lagi. Betul, saya pun cakap ke Azhar. Sebab apa tahu? Sebab dia tahu, dia faham Siti Nurhaliza. Dia dah bersama dengan saya, tim Rasa ni dah lama.
So that's why dia boleh menjiwai. Dia tahu macam mana saya ni, macam mana saya di luar pentas, saya behind the scene kan. So sebab itu dia buat tu dengan rasa. Ha, nama perasa eh. Rasa dengan jiwa kan. Sebab bukan senang ya nak cuit perasaan orang untuk menonton, ada rasa gembira, rasa bangga, terharu. Eh, Siti dengan anak. Siti sendiri pun bila tengok pasal tu macam Siti pun nak menangis kan. Walau tengok diri sendiri kan, sebab of course lah kita yang melalui dan merasainya kan. Tapi gembira dan saya rasa memang bukan sebab saya nak orang semua tengok sebab diri saya, tapi tengok dapatkan pengajaran di situ sebab saya nak tunjukkan seorang ibu yang ada tanggungjawab kepada rumah tangga, tapi saya ada tanggungjawab juga kepada masyarakat, kepada peminat saya, kepada muzik saya, kepada industri saya. Itu lebih besar daripada segalanya lah. Okey, macam mana nak cakap eh? Sebab ada tiga konsert yang besar, kita pilih macam tadi pun kalau you all tengok yang mana dalam music-music konsert-konsert nyanyian tu, saya memang minta rasa daripada dia pilih satu lokasi saja, baik you masuk dua lokasi ataupun tiga lokasi. So peminat boleh tengok Siti pakai baju lain dan dengan busana lain dan momen lain, dia nampak lebih menarik kan. So untuk konsert ni semua ada. Semua lagu yang tersenarai itu ada. Cuma saya belum tengok mereka ada bagi, tapi saya belum tengok yang konsep punya. Tapi saya tahulah sedikit sebanyak dia punya perjalanan tu macam mana. Oh ya, yeah, betul kan? Afwa tak ada masa ni. Next concert lah insya-Allah kalau ada. Sebagaimana ialah kita merancang, Tuhan menentukan. Kalau ada rezeki untuk satu lagi konsert, Afwa insya-Allah akan ada pula dalam dokumentari itu. Bila saya dapat tahu, okey, kita semua maklum tentang banjir melanda sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam dan sebagainya. Saya masa tu ada konsert apa ni, Anugerah drama sangat kan. Tapi sebelum tu dah tahu dah dengan hujannya tak berhenti dan sebagainya. So esoknya sebenarnya saya ada event bersama dengan syarikat saya, annual dinner, dan ada live mengenai produk terbaru saya. Tu saya kata no, kita postpone dulu. Saya pagi-pagi tu bangun dengan suami, walaupun ialah tidur dengan anak sekarang tak cukup tidur tau. Sebab Afwa tidur dengan saya, Afia tidur sekali dengan Datuk semua kan. Saya bangun aja, terus saya cakap dekat Datuk kan, "Bi, jomlah kita tengok orang mana orang yang sekarang ni tengah susah kan." Lepas tu dia kata pun, "Jom, kita nak breakfast kat luar." Lepas tu terus masa tu juga kita pergi beli barang-barang dekat Maidin. Dan kita terus je kat lokasi. Kita kata macam, okay, boleh masuk. Kalau tak masuk ni, kita redah aja. Dan tak sangka bila saya sampai kat Shah Alam, mereka tahu kalau bawa bantuan, dia orang bagi masuk lah. Cuma dia pesan sendiri, okay, hati-hati sebab main air tengah naik banyak tinggi. Takut you all tersekat je tengah-tengah air yang tinggi tu kan. Kita tawakal lah, cakap pada suami, jom kita bagi. So tanya kat masa tu juga, call balai polis, tanya mana tempat-tempat penempatan yang ada. So salah satu yang kita, banyaklah tiga tempat kita pergi sebenarnya. Dan saya sendiri first pengalaman dalam saya dah pergi dah sebelum ni, Johor, Pahang, semua saya pergi. Cuma yang di Shah Alam tu, saya berada di dalam kereta dengan paras air yang tinggi. Itu first time saya. Dan kita tak nampak tau ada longkang ke, ada lopak ke, sebab sepanjang perjalanan tu kita tengok ada yang kereta terbalik. Ke mana yang buat bantuan pun kereta dia punya jeep pun terbalik. So saya selalu dalam hati tu saya berdoa je, "Ya Allah, janganlah jadi apa-apa sebab saya nak bagi bantuan kan." Alhamdulillah sampai boleh bagi bantuan dan kita orang balik. Suami esoknya pergi dekat area Ulu Langat. Dan hari ni juga tu penat tu sebenarnya. Baru balik daripada Ulu Langat daripada pagi. And then saya cakap dia kena teman saya lah untuk filem doku ni kan, sebab satu yang istimewa untuk saya. Tu pun pergi juga ke Ulu Langat, Sungai Lui.
Lepas ni saya dengan tim saya, kalau saya tak turun pun saya akan hantar orang untuk pergi ke Pahang pula. Sebab di Pahang juga teruk. InsyaAllah saya dan juga Yayasan Ujiwa, kita akan bersama dengan kempen saya, kita Fun, akan hulurkan sebanyak mana yang penderma bagi, itu yang kita berikan. Kita tak adalah nak simpan-simpan ke. Apa yang mereka bagi, itu yang kita beli untuk bantu semua mangsa lah, insyaAllah. Bagi muda dari segi editing semua ni, pengarahan. Okay. Sebab apa tahu, saya tengok depan mata lah cara mereka bekerja tu, sangat-sangat, memang saya akui mereka sangat rajin, bersungguh-sungguh dan mereka sangat kreatif. Kalau kita tak bagi chance kepada anak-anak muda yang kreatif ni, susahlah kan platform diorang ni. Kadang-kadang diorang perlukan orang macam saya, artis-artis yang ternama, yang ada nama, untuk diberi peluang mereka buat sesuatu. Dan saya sebagai satu elemen yang boleh menaikkan lagi nama mereka dengan hasil kerja mereka. So, saya tak ada masalah. Asalkan diorang betul-betul rajin, kreatif dan bersungguh-sungguh, saya suka sangat bekerja sama.